Saint Charles Lwanga adalah seorang martir Katolik yang terkenal dari Uganda. Ia lahir dari keluarga bangsawan Buganda pada zaman Raja Mutesa I dan mendapat pendidikan di sekolah istana. Ketika Raja Mutesa I wafat dan digantikan oleh putranya Lwanga II, situasi politik di Buganda menjadi tidak stabil dan agama Kristen mulai tersebar di antara penduduk. Namun Raja Lwanga II memandang ajaran Kristen sebagai ancaman bagi kekuasaannya dan mulai menganiaya orang-orang Kristen. Ia mengejar dan membunuh para misionaris dan katekis Kristen, termasuk beberapa teman Charles Lwanga. Namun Charles Lwanga dan beberapa pemuda Kristen lainnya menolak untuk meninggalkan agama mereka dan memilih mati sebagai martir. Pada tanggal 3 Juni 1886, Charles Lwanga dan 21 pemuda Kristen lainnya diseret ke sebuah bukit dan disalib. Sebelum mati, mereka berkata kepada para penganiaya bahwa mereka dengan sukarela memilih untuk mati sebagai martir daripada menyangkal iman Kristen mereka. Gereja merayakan pestanya pada tanggal 3 Juni.